Menceritakan tidak punya uang atau dia proyeknya gagal dalam bisnis proyek gagal itu biasa. Dalam bisnis kehilangan uang itu biasa, yang saya tahu, yang bisa saya simpulkan, saya tidak bisa menyimpulkan kalau orang ini dari kekurangan atau kelimpahan. Buat teman-teman yang ingin menghadiri seminar money magnet di Jogja, silahkan hubungi Arai. Semua informasinya akan ada di bawah video ini. Yeah. Yeah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh, selamat pagi semuanya. Apa kabar, teman-teman? Oke, oh, community No channel. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan. Dan yang terpenting adalah semua cita-cita kita, semua keinginan kita, semua mimpi-mimpi kita terwujud dengan cepat. Oke, okay? so dalam video ini, saya ingin membahas suatu pertanyaan yang buat saya itu menarik, karena ini kayak di grey area, kayak kayak perbatasan antara ke A atau ke B, karena kita tidak mendengarkan atau kita tidak mengetahui cerita yang seutuhnya di grup Oke Indo Channel 4 kalau nggak salah 4 atau tiga ada yang bertanya begini Mas Oke tetangga saya tadi pagi atau hari ini baru beli Pajero baru. Dia baru ngebukain apa si plastik-plastik dari kursi-kursinya semuanya pokoknya bagus. Tapi yang tidak saya mengerti katanya setiap saya ketemu sama dia, setiap saya ngobrol sama dia, dia selalu komplain atau dia selalu membicarakan kalau dia itu tidak punya uang. Proyek-proyeknya gagal. Nah, menurut Mas Oke, berarti kan dia itu berasal dari kekurangan. Tapi kenapa? Dia kok bisa kebeli Pajero? Sedangkan program dia itu kan program kekurangan kalau kita selalu membicarakan kita nggak punya uang, proyek kita hancur, proyek kita gagal, begini begitu, dia kerjaannya seperti itu, kok bisa dia kebeli pajero? Ini jawaban saya ada, ada kayak bercandanya, ada seriusnya, oke? Okay? <laughs> Pertama, kita tidak bisa menyimpulkan kalau orang ini berasal dari kekurangan atau dari kelimpahan, karena kita tidak mengetahui the full picture cerita seutuhnya. Yang Mas dengar ini yang yang di grup ini yang menanyakan ke saya mungkin mungkin mas hanya mendengar di saat dia membicarakan kalau dia itu nggak punya uang atau proyek dia gagal mungkin karena itu yang yang didengar sehingga kita bisa menyimpulkan oh kok orang ini berasal dari kekurangan kok dia bisa beli pajero baru tapi kita tidak mengetahui di, the full picture kita tidak mengetahui cerita seutuhnya yang bisa saya simpulkan dari sini dari cerita sini saya juga tidak bisa menyimpulkan kalau orang ini berasal dari kelimpahan atau berasal dari kekurangan kalau hanya mendengar cerita kalau dia menceritakan tidak punya uang atau dia proyeknya gagal. Dalam bisnis proyek gagal itu biasa. Dalam bisnis kehilangan uang itu biasa. Yang saya tahu, yang bisa saya simpulkan. Saya tidak bisa menyimpulkan kalau orang ini dari kekurangan atau kelimpahan. Yang bisa saya simpulkan, orang ini tidak takut mengeluarkan uang. Kalau orang ini tidak takut mengeluarkan uang, buat saya dia berasal dari kelimpahan. Teman-teman pernah nggak melihat orang seperti ini atau mempunyai kenalan seperti ini? Kok orang-orang banyak yang apa? Roy di luar sana mau beli ini beli 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 nggak pernah pelit nggak pernah apa walaupun dia hidupnya tidak kaya atau tidak berkelimpahan maksudnya tidak berkelimpahan harta tapi dia tidak pernah kekurangan orang itu tidak pernah kekurangan sama sekali dan kita juga melihat orang-orang yang pelit yang berhemat yang mencoba apa menyisihkan hanya sepuluh ribu lima ribu atau mereka begini mereka ingin beli sesuatu tapi nunggu cashback dan orang-orang itu selalu tidak mempunyai uang. Orang-orang itu selalu miserable, selalu tertekan hidupnya. Pernah kan sering kayak gitu? Karena begini, energi uang tidak peduli kamu kaya atau kamu miskin. Kamu banyak uang atau kamu uangnya pas-pasan. Yang energi uang pedulikan adalah apakah kamu mau memutar saya? Apakah kamu mau melepaskan saya tanpa rasa takut? Apakah kamu mau mendistribusikan saya? Ingat, saya sering bilang, uang tidak pernah mau dikekang. Uang tidak pernah mau ditimbun di saat kita mengekang uang di saat kita menimbun uang kita memutuskan aliran energi uang di saat uang itu dipaksa keluar maka uang itu tidak akan mau balik lagi itu seriusnya nah sekarang ini apa bercandanya saya ke siapa yang namanya lupa lagi saya bercandanya begini dia yang saya tahu dia itu tidak berasal apa tidak takut mengeluarkan uang sekarang begini aja lah oke kalau emang kalau emang dia sering bilang tidak punya uang kalau emang dia berasal dari kekurangan tapi dia tidak takut mengeluarkan uang dan prinsip dia beli aja pajero sekarang kalau besok diambil lagi leasing silakan karena mungkin dia hidup untuk hari ini dia tidak memikir nanti gimana tapi gimana nanti kebanyakan orang-orang bisnis seperti itu seperti saya saya tidak memikirkan nanti gimana ya nanti gimana kita sudah memutar skenario di sini sesuatu yang tidak kita inginkan akan terjadi terus saya bilang kayak gini nah sekarang gini dia kredit kan kata si mas itu walaupun kredit. Ya, Oke, okay, dia kredit, no problem. Nah, kalau besok dia mati, at least setidaknya dia sudah pernah punya Pajero, dia tidak akan mati penasaran. Atau kata saya bilang begini, dia beli Pajero sekarang, kredit sekarang. Besok dia mati, paling diambil lagi sama bank, leasing company mobilnya. Setidaknya dia tidak mati penasaran. Uang hanya mau datang kepada orang-orang yang yakin bahwa uang akan datang ke kehidupan mereka kalau kita takut kalau teman-teman takut mengeluarkan uang Gimana ya kalau saya nanti keluarkan uang nih misalnya buat seminar hmm, Aduh nanti gimana bayar ini Oh nanti gimana bayar itu, ah nanti gimana kalau tidak ada manfaatnya, ah nanti gimana kalau seminar ini tidak merubah hidup saya sama sekali. Tapi uang kelimpahan akan datang kepada orang yang di saat mengeluarkan uang, dia memberkati uang. Uang kamu akan balik lagi ke saya bersama teman-teman kamu. Oke, karena kamu membutuhkan saya. Karena kamu tidak bisa apa-apa tanpa saya. Maka orang-orang seperti itu tidak memikirkan nanti gimana. Ah gimana nanti, nanti juga balik lagi duitnya. Orang orang seperti itulah. Coba lihat sekarang di lingkungan teman-teman kalau teman-teman mempunyai orang-orang yang royal, oke, okay, kenalan yang royal nih, yang tidak pernah hitungan dalam mengeluarkan uang, tidak pernah meng, tidak pernah takut mengeluarkan uang. Lihat, orang-orang itu tidak akan pernah kekurangan, selalu ada walaupun kadang oke, okay, uang datangnya mepet di saat dibutuhkan, tapi uang itu akan selalu datang. Karena di saat kita masih mengkhawatirkan uang, maka uang tidak akan datang di saat kita melepaskan, ah gimana nanti pasti datang, uang pasti datang, oke, okay? mudah-mudahan itu bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman sekarang mendapat senyuman ya, bisa senyum sedikit dari jawaban saya, setidaknya dia mati tidak membawa penasaran oke, okay? karena saya paling takut hidup penuh penyesalan, aduh nyesel kemarin gak gini, aduh nyesel kemarin gak ngelakuin ini, saya tidak mau hidup dengan penuh penyesalan yang penting saya kerjakan hasilnya apa, saya serahkan kepada Tuhan, kepada Allah, kepada alam semesta, yang penting sudah saya kerjakan sama juga dengan mengeluarkan uang. Setelah saya keluarkan, saya lepaskan. Saya yakin bakal balik lagi. Saya serahin sama Tuhan, sama Allah, sama alam semesta, sama siapapun yang teman-teman percaya. Percaya bahwa Tuhan, bahwa Allah, bahwa alam semesta Maha berlimpah, suplainya tidak akan pernah ada habisnya. Oke, okay? mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan saya selalu bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang ingin menghadiri seminar mani magnet di Jogja. Silahkan hubungi Arai, semua informasinya akan ada di bawah video ini. Mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung, mendengarkan cerita teman-teman secara langsung. Okay? Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh, selamat pagi semuanya. I love you all. Peace.